Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan membahas tentang kelinci ya teman. Jadi khusus hari ini saya membahas kelinci setelah beberapa lama saya tidak membahas tentang kelinci. Dan kelinci saya tinggal satu ini, yang satunya mati ya teman, itu karena sorhok. Jadi kita akan bahas penyakit sorhok pada kelinci. Dan sebelumnya kita beri pakan dulu. Ini ada ini ya, sawi. Pakan dari pasar juga ya teman. Jadi saya mendapatkan sayuran tuh untuk pakan semua ternak saya, termasuk kelinci. Dan yang pernah mengikuti video saya pastinya tahu bahwa saya pernah share ke teman-teman tentang kelinci. Itu ada dua video kalau nggak salah, tentang pembuatan netbox dan juga untuk ini ya, mati mendadak itu dikarenakan apa gitu kelinci. Nah itu ada dua hal itu yang sudah saya share, dan sekarang saya akan berbagi pengalaman tentang penyakit sorhok pada kelinci. Jadi kita memberikan pengalaman ini berdasarkan fakta yang pernah saya alami. Saya share ke teman-teman agar teman-teman lebih tahu sebelum terjadi di ternak teman-teman ya. Sebenarnya ada dua untuk kelinci saya. Itu ada yang jantan dan betina, dua ekor ya, yang sudah pernah saya posting sebelumnya. Dan yang terkena sorhok itu adalah pejantannya, ini yang betina. Nah itu awalnya saya tidak tahu kalau kakinya itu sebenarnya ada luka. Lukanya itu kayak istilahnya kutu air ya, nedas itu kalau bahasa Jawanya, merah-merah ya teman. Nah itu saya menganggapnya hal biasa. Waktu duduk itu pasti kelihatan untuk di sebelah bawahnya, untuk kakinya. Nah itu ternyata berbahaya ya teman. Jadi kalau teman-teman memiliki ternak kelinci, itu harus langsung respon untuk kakinya yang terluka. Itu segera diobati. Nah itu bisa diobati biasanya pakai antibiotik ya. Nah saya sendiri sudah kecolongan ya, satu ekor kelinci saya mati karena sorhok. Nah, dan penyebabnya apa? Sebenarnya penyebabnya itu simpel, dari kandangnya ya teman. Sebelumnya saya tempatkan di belakang itu kandang panggung, kandang yang sekarang ditempati di OE. Nah itu kemarin saya tempatkan di situ, dan di bawahnya ini, di lantainya tidak saya beri alas. Jadi ternyata untuk kelinci jenis yang besar itu harus lantai atau bawah kandangnya itu harus diberi alas, karena menumpu beban berat dari ini ya, dari badannya ya. Jadi termasuk kelinci-kelinci pedaging yang size-nya besar itu yang sering terkena sorhok. Ternyata untuk ternak kelinci itu bisa dikatakan mudah, juga dikatakan susah ya. Untuk kandang permanen menurut saya, kalau tidak bisa membersihkan tempatnya itu setiap hari atau semaksimal mungkin, itu akan menyebabkan banyak penyakit ya, banyak penyakit di kelinci. Jadi dari segi makanan, dari segi kandang itu ternyata proteksinya lebih melebihi daripada entok. Nah kalau kandang seperti ini bisa dipindah itu sangat mudah,
menurut saya. Jadi ini sering saya mandikan ya, saya semprot. Jadi istilahnya untuk pembersihan kandang plus kelincinya itu saya sampo biasanya, karena saya nggak mau kecolongan lagi, yang ini ingin saya besarkan ya. Kalau kandang permanen itu sangat susah teman, karena kelinci sendiri selain pup ya, selain pup buang air besar juga air kencingnya itu sangat jorok kalau tidak dibersihkan. Kalau dilihat seperti ini memang sangat bagus, sangat ini ya, sangat bersih. Tapi kalau sudah pup atau sudah mengeluarkan kotoran itu jorok juga ya. Jadi ini setiap hari saya keluarkan, kalau malam saya masukkan ke dalam rumah supaya tidak terkena angin malam, karena kelinci sendiri bisa dikatakan ada penyakit yang namanya kembung juga. Nah ini kucing piaraan juga. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati, harus dibersihkan kandangnya setiap saat dan setiap waktu ya. Kalau kakinya terkena luka itu segera diobati. Jadi awalnya dari kaki itu merembet ke dari pangkal langsung lalu ke ujung ya, ke ujung kakinya. Dan biasanya kebiasaan dia kan menggaruk-garuk di area dagu. Nah itu ternyata bisa menular teman-teman. Pada awalnya dari kaki dan lama-kelamaan ternyata dagunya itu juga istilahnya memerah kayak sama seperti kakinya atau nedas ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya lama-kelamaan dia nggak mau makan. Sebenarnya seleranya bagus karena kalau diberi pakan itu langsung respon, tapi mungkin merasakan sakitnya itu ya, karena merasakan sakitnya, dan makanya untuk nafsu makan tuh berkurang. Saya awalnya mengira untuk giginya yang sakit, ternyata itu dikarenakan daerah dagu ini sudah terkena juga, jadi udah parah. Dikarenakan kakinya itu sering menggaruk-garuk di area dagu, maka dari itu mungkin menular ya, seperti gatal itu. Dan itu sudah saya beri betadin ya, sudah saya beri antibiotik juga, saya beri obat dalam ya, amoksilin itu saya paksakan untuk minum, tapi ternyata nggak sembuh karena sudah terlanjur atau sudah parah ya. Jadi minimnya pengetahuan sebelumnya, jadi pengetahuan sebelumnya saya belum pernah menernak kelinci ini ya. Jadi untuk teman-teman saya share pengalaman saya, walaupun tentang ternak entok ataupun ternak kelinci, saya share mungkin dari teman-teman yang membutuhkan informasi ini sebagai pengalaman yang berharga agar lebih berhati-hati untuk melaksanakan ternak. Jadi itu saja informasi dari Catur Unggas Channel, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Dan waspadai sorhok pada kaki kelinci, terus bersihkan kandang, cara pencegahannya, dan juga pemberian pakan yang sehat, yang bagus untuk kelinci. Jadi jangan meremehkan untuk ternak kelinci, walaupun pakannya gampang hanya rumput, tapi untuk penyakitnya itu juga bermacam-macam. Dari kebersihan yang nomor satu harus diperhatikan. Oke, cukup sekian dari Catur Unggas Channel. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan cukup sekian dari Catur Unggas. Apabila ada kritik dan saran, silahkan di kolom komentar, insya Allah akan saya balas.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.